Hai, assalamualaikum, nama Kora and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini kita akan buat prosesnya kotak projek ketiga daripada Hashlab. Kau tengok sini ada tiga. Okay, yang ni so far Hashlab kedua lah TF untuk aku, disebabkan aku tak mampu nak beli Unicron tu as for now. So bagi aku ni adalah holy grail lah bagi aku. Memang yang dinanti-nantikan selama ni daripada tahun lepas lagi. So far ada 27,000 backers lah crowdfund benda ni, sampai dia unlock 3 tiers kot tak silap aku. So menunjukkan yang ni adalah projek paling berjaya Hashlab untuk Transformers. So kalau tengok kat sini pun dia punya berat lebih kurang 4 kg, dia punya lebar pun nak dekat hampir 1 meter packaging dia. So macam ni lah kotak ataupun ilustrasi Hashlab Dezaros ni. Kalau tengok kat sini dia under Transformers Legacy. Tak silap aku dalam Victory Saber tu tak ada kot benda ni. Ada Takaratomi, ada Generations, ni ada Dezaros daripada Victory. Bahasa Inggeris dia Deathsaurus. Kat sini kita ada Tiger Chest, and then ada Eagle Chest, and then ada Throne dia, ada Dezaros. Dezaros ni merupakan Fifth Commander lah untuk Deathstrons, setelah dia succeed Overlord. Untuk kotak ni aku tengok menarik jugalah. Lepas kotak yang aku last tadi tu, dia ada satu lagi kotak. Yang kotak tu tak ada apa-apa, dia satu protector. Dia tak sama macam Victory Saber yang sebelum ni. Dia lebih kepada kotak macam Transformer Legacy yang biasa je lah. Dia tak ada sarung keluar, nampak macam tu lah. Dia datang dengan edge protector, dia cover setiap edges. So tada, inilah dia Dezaros. Comparison dengan Godzinrai, Dezaros ni tinggi dia 11 inci, ni Godzinrai. So nampak lebih kurang, walaupun tak ada kaitan, walaupun dia tak bertemu dalam satu series, aku malah nak bawa keluar aku punya Victory Saber sebab aku dah simpan elok. So ni lah nak tunjuk gambaran besar tak besar Dezaros ni. So kalau kita ulas Dezaros ni secara individual lah, kita boleh tengok yang ni korang jangan terkejut pula, ini bahagian ekor dia. Kalau tengok anime memang ada benda ni, dan ada kepak dia. Dia banyak gold chrome juga dekat atas ni, dekat dia punya tiger chest. Lain-lain tak adalah, dia consist of warna biru, warna yang ni bukan chrome lah, dia macam matte finish. And then warna kelabu, warna-warna dia agak suram sikit lah, sama macam Dezaros. So ada isinya dekat wing dia, kiri dan kanan. Lepas tu kau boleh tengok kat belakang ni, dia punya ada macam backpack lah. Backpack ni dia punya alternate mode Griffin Dragon tu. Dia punya head scarf pun nampak detail juga. Dia punya eyepiece dia, faceplate dia, semua nampak good looking lah. Dia punya tiger chest ni kau boleh bawa keluar. Dalam ni actually ada dua, and then satu lagi eagle chest dalam tu. Korang boleh tarik backpack ni dan torak dari belakang, sebab dia tak ada macam cakap satu mekanisma mechanical untuk tolak dia keluar secara automatic. And then voila, tertutup lah, situ ada logo isinya. Yang ni nak tunjuk size comparison antara Eagle Chest dengan Eject daripada Blaster punya Transformers Legacy. So korang memang tak boleh masukkan lah ni dalam Blaster. So cassette dia memang size dia berbeza. So yang ni Eagle Chest punya alternate mode, nama pun Eagle kan, dia seekor helang. And then yang ni Tiger Chest, dia punya alternate mode. So Tiger Chest ni nampak macam kelakar sikit lah, sebab dia punya nampak kepala kecil, badan besar, lepas tu macam ada kepak. Biasalah Transformers punya imaginasi macam tu. So dalam set ni selain daripada tier 1 tier 2 punya accessories, dia ada juga dengan basic accessories. Terutamanya dia punya pedang lah. Pedang dia ada boleh store kat belakang ni. Pedang dia macam pedang wushu. So yang ni lah korang boleh tap dekat bahagian belakang kat backpack dia ni. So dia akan jadi tempat storage dia lah. Ni pedang dia.
dia one whole piece tapi dia ada detailing agak bagus jugalah. Dia ada macam ala-ala silver plating and then dia ada warna macam gold and then ada warna maroon. Tapi dia tak ada finishing chrome. Itu bagus jugalah. Sebab as a macam cakap, kita akan guna ni untuk posing dengan figure ni. Selain daripada tu, dia boleh guna dia punya tiger chest dia ni. And then kau boleh convertkan dia jadi satu lagi dia punya accessories. Dan boleh guna arrow dia. Yang ni, yang ni bila tertutup tu kan, kau bawa keluar. Dan boleh jadikan dia sebagai macam arrow lah. Aku tak tahu nak panggil arrow ke crossbow ke, mungkin arrow lah. Lebih tepat arrow. Dan tap macam ni. So dia dah jadi satu tu apa, panah dalam salah satu alatan dia agak famous jugalah untuk Desarus ni. Macam ni lah lebih kurang bila kita dah attach bow tu. Sebab dia macam kiri kanan pun ada, dia ada tap lubang kat sini. Korang just lekatkan je, dia akan jadi satu pose yang agak menarik bila dia pakai panah ni lah. And then selain daripada tu, untuk tier 1 punya unlock tu, dia ada bagi ni living metal death cannon. And then dia bagi flail. Ni aku dulu selalu aku panggil belantan, tapi bila aku google benda ni nama dia flail. So dia datang dengan finishing silver and then rantai dia emas. Yang ni dia punya shota dia ni warna maroon lah. So yang ni korang boleh store kat belakang ni, letakkan je. And then lebih metal death cannon ni dia biasa digunakan, join dia ni dia unik sikit. Kalau tengok kat atas tu, korang kena tolak ke bawah and then baru boleh lock kat in place. So siap. And then dia ada artikulasi dia. Yang ni aku tak tahu macam mana nak post. Dia macam kaki labah-labah juga. Dia ada untuk set ni juga, dia datang dengan efek. Dia akan bagi efek, yang mana efek tu korang boleh compromise lah dengan semua asyik-asyik aksesori yang dia ada ni. Aku takkan test lah sebab terlalu banyak dan video ni akan jadi lebih panjang nanti. Yang ni aku tengok banyak orang post masih dalam bentuk alternate mode, yang mana bila dia dah tukar jadi Griffin Dragon. So untuk tier yang kedua, yang berjaya dia orang backup lah untuk crowdfund ni, dia datang dengan throne. Throne ni dengan base plate ni. Base plate ni juga kalau tengok kat sini dia ada slot. Dia datang dengan dia punya stand, yang mana stand ni korang boleh post lah Desarus ni dalam keadaan dia terbang. So korang boleh pakai benda tu. Tapi aku tak plan untuk bawa keluar daripada kotak. So throne ni dia memang one whole solid piece macam ni, tak dicantum apa-apa. Atas tu ada logo insignia Decepticon. And then kat atas ni apa yang korang boleh buat, korang boleh attach eagle chest ni dekat dia punya throne. So dia akan hinggap kat atas ni lah. Dia ada tab kat situ, korang boleh lekatkan je. So dia jadi macam tu. Nampak ah, mungkin tak berapa nampak sangat sebab eagle chest ni pun dia warna merah and then warna maroon. And then belakang ni aku rasa dalam keadaan robot mode ni, dia still boleh compromise untuk duduk atas ni sebab dia bagi ruang untuk backpack dia. And then item terakhir, yang ni tak silap aku Disember, November macam tu lah, last minute dia include. Dia ada both Micromaster, Bolter and Pipo. Pipo ni sejenis ambulan, so dia lengkapkan lagi lah rescue patrol box yang ada dalam apa, sekali dengan Victory Saber tu. Dia datang dua. So yang ni Bolter, ni Pipo. So aku rasa itu saja ulasan ringkas aku berkenaan Transformers Legacy daripada Hasbro Pulse. Kudos untuk Hasbro Pulse kerana mengeluarkan karakter ni. In terms of keberbaloian, bagi aku agak menarik lah. Sebab in that price, aku rasa dalam 800 kot dia punya retail ya. Dengan dua tiers dia berjaya unlock and then dia berjaya bagi dua bonus ni lagi accessories yang begitu banyak. Dan dia actually most of apa yang ada dekat anime that time memang dia keluarkan, datangkan sekali dengan Desarus punya karakter ni. So bagi aku bagi 5/5, almost all of it dia berjaya execute
aku rasa aku dah cover kot semua. In terms of dia punya keseronokan, ada beberapa yang aku akan highlight apa yang aku tak suka lah. Terutamanya joint dekat shoulder ni yang begitu ketat, yang agak menakutkan juga bila korang nak tu. Sialah, benda ni takkan korang nak rendam dalam air panas kan, nanti habislah. Dia akan degrade most of the joint sebabkan banyak pin-pin besi dalam ni. And then paraffinis dia tier punya apa second tier punya unlock tu lah, yang mana throne ni dia totally memang bergantung pada backpack tu lah. Yang ni memang dia tergantung sebabkan aku tak tahu dia punya tu sitting position tu betul-betul tak cover sampai apa tight ni. Aku tak tahu posisi yang betul, tapi itulah sehabis bullet yang aku boleh buat sebab memang tak boleh tolak ke dalam dah. That's the best lah yang aku boleh cakap. And then selain daripada tu, Tiger Chest ni lah. Disebabkan Tiger Chest ni dalam keadaan loading, ialah dia akan jadi stored energy dekat spring loader tu. So aku rasa aku tak akan simpan dalam keadaan Tiger Chest ni duduk dekat badan dia, sebab aku takut over the time benda tu akan lose dia punya tension. And then dia akan jadi dia takkan balik ke posisi asal bila aku buat keluar Tiger Chest ni nanti. So untuk keseronokan aku bagi 45 lah. In terms of reka bentuk macam aku cakap, kepak tu, selain pada kepak tu, lain-lain aku okey. Yang ni tak boleh buat apa. Memang dalam anime pun ada bagi aku ni, memang dia boleh store dekat bahu dia. Dia macam jadi dia punya shield lah lebih kurang. Then in terms of rekaan lain, cuma yang Micromaster ni aku perasan, kalau nak dikomparekan dengan Micromaster Godzilla itu, yang ni a bit bigger. Dia compatible dengan Transformers Legacy Victory Saber punya set daripada Hasbro Pass juga. Cuma yang Godzilla itu dia tak berapa nak compatible sangat. Dia yang tu memang very macam Headmasters punya legacy, but this one is a bit bigger. So aku tak tahulah sizing dia, kadang-kadang ada yang lagi, ada yang tak. Tapi in terms of reka bentuk dia, lain-lain bagi aku memang 5 over 5 lah. Aku still akan bagi markah penuh sebab this is one of the series yang memang aku tunggu-tunggu untuk dilancarkan. Once they announce, lebih kurang dalam setahun lebih, and then dia dah launch. So memang on time. Regardless masa dia launch tu pun, aku rasa around PKPs ataupun pergerakan perkawalan tu kan, so MCCO tu, they still yalah, bukan Malaysia aje, the whole world having the same thing. So but they able to deliver on time, so tak ada delay, tak ada apa. Dia mungkin lah delay several days, tapi yes, does meet the expectation. Oh, terlebih dahulu tak terlambat, aku nak ucapkan terima kasih kepada Gema kerana sudi untuk tolong aku ataupun jadi proxy lah untuk aku secure Transformer Legacy Dezaros ni, dan juga tolong chipkan benda ni kat aku. Memang sampai pun top notch lah, memang menarik dan tak ada masalah. Dan aku juga nak ucapkan terima kasih kepada yang tak pun subscribe kepada channel aku, dan kepada yang baru subscribe, tolong subscribe dan tolong bantu aku untuk bangunkan channel ni. Terima kasih kerana sudah menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.